Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, para kawan-kawan sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan dan teman-teman semuanya, kali ini kita bertemu kembali di Viral Channel, bukan Viral TV Channel, yaitu membahas seputar informasi-informasi yang viral tentunya, dan informasi tentang pendidikan dan tutorial-tutorial yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, sehingga kita selalu dapat update informasi dan mengikuti perkembangan berita-berita yang selama ini beredar di media sosial. Dan untuk itu, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, alangkah baiknya kalau bersedia menekan tombol subscribe, like, share, dan komennya demi membangun channel ini untuk lebih berkembang lagi. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan menjawab soal-soal yang ada di pembatik level 3. Bagi teman-teman semuanya yang mungkin membutuhkan jawaban-jawaban daripada pembatik level 3, simak terus video ini dan tonton, jangan skip, agar dapat memahaminya secara komprehensif. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke videonya. Check it out. Baiklah teman-teman semua, langsung saja kita masuk ke kunci jawabannya. Dan kali ini sudah saya buat ringkasannya sehingga memudahkan kawan-kawan semua dalam menjawab soal-soal yang ada, dan tidak lagi disusahkan dengan membaca soal-soal yang panjang yang kadang-kadang membingungkan kita. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Untuk yang pertama, jawabannya adalah podcast audio. 2. Kecerdasan buatan. 3. Pengumpulan skor dan kompetisi yang terekam melalui aplikasi. 4. Guru membuat bahan ajar dalam format multimedia interaktif. 5. Augmented reality. 6. Screencast. 7. Virtual reality. 8. Kebutuhan koneksi dan akses internet. 9. Pengaturan alokasi dana BOS untuk akses kelas dan rumah siswa. 10. Menguasai perangkat dan sumber daya teknologi yang tepat untuk belajar. 11. Cepi Riana. 12. Sulit menampilkan benda yang sangat tidak mungkin ke dalam kelas. 13. Penyusunan naskah. 14. Teaser. 15. Sutradara memahami naskah dengan baik sesuai dengan kemauan penulis, pengkaji materi, media, dan bahan. 16. Cut teknik. 17. Penyangga kamera yang berguna menghasilkan gambar lebih stabil, tidak goyang. 18. Mixing. 19. Pemangkasan. 20. Mengganti latar belakang. 21. Timeline. 22. Caption. 23. Slider. 24. Web object. 25. Bar. 26. Action. 27. On object. 28. When. 29. HTML5. 30. Motion path. 31. Dasar pengembangan model pembelajaran. 32. Membantu siswa agar lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. 33. Dapat membantu mempercepat materi pembelajaran. 34. Fase fusi. 35. Blended learning. 36. Selalu meningkatkan hasil belajar siswa. 37. Keterampilan beradaptasi. 38. Guru dituntut mampu mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran. 39. Mikroskop. 40. Identifikasi masalah dan analisis kebutuhan. Nah, jadi itu ya teman-teman kunci jawaban yang telah kita share, sehingga teman-teman semua dapat dengan mudah langsung menjawab di layar laptopnya maupun smartphone-nya, sehingga mempersingkat waktu dan mudah-mudahan semuanya lulus dan mendapatkan nilai yang bagus. Dan kita jangan lupa, dengan adanya kunci jawaban ini bukan berarti kita malas-malasan dalam belajar, tapi ini hanya untuk menambah motivasi kita bersama, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komennya, agar kita sama-sama untuk membantu channel ini lebih berkembang dan lebih baik lagi, demi meningkatkan kompetensi-kompetensi kita sebagai guru pembelajar, tenaga pendidik, dan kependidikan. Terima kasih kepada teman-teman semua telah menonton videonya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.